Halo, apa kabar semua? Balik lagi bersama gue, Ordinary. Oke, boy, balik lagi di channel ini ya. Sebelum lanjut ke videonya, tunggu dulu, lampu gue mati, coy. Nah, udah terang kan? Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Ya, langsung subscribe aja channel ini. Dan bagi kalian yang mau gabung ke guild gue, kalian bisa main, misalnya main di server Idron ya, tapi bisa ya Idron doang sih. Kalian bisa gabung aja langsung ke OT ya. OT itu Ordinary Team, oke? Okay? Tinggal kalian langsung join aja, nanti gua apply coy. Dan bagi kalian subscriber gua yang mau masuk ke grup WhatsApp ya bareng yang lain, kalian bisa langsung DM aja di Instagram gua di @ordinary_. O-nya pakai 0 ya, langsung kalian DM aja, nanti gue masukin ke grup WhatsApp coy. Grup WhatsApp itu fungsinya buat kita sharing-sharing, oke? Okay? Oke, okay. Kalau gitu kali ini gue bakal bagiin tips cara top up coy ya. Tapi sebelum bagiin tips cara top up dan juga bagaimana misalnya cara gagal ya pakai pulsa, karena kemarin gue sempet gagal ya, gue bakal bagiin juga di sini. Tapi sebelum ke tips ya, gue pengen ini dulu coy, apa? Gacha lagi gacha buat ngedapetin Dark Lord, karena kemarin belum dapet Dark Lord ya, kampret. Oke, kita gacha coy ya, langsung 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim, come on. Yes. Oke, nggak dapet ya. Oh, kok nggak pakai animasi sih, kampret. Ini dapet hadiah poin, dapet apa? Ini buat apa sih coy fungsinya essence fruit ini? Yang penting ya. Oh, 500 kali dapat Dark Lord nih bos. Oke, 500 kali ya. Oke, 10 kali lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa? Udah gue putar belum sih? Oke, dapatnya sampis ya. Dapat fragment bintang 5 coy. Asik. Oke, langsung aja kita buka coy. Fragmen bintang 5-nya dapat apa ya? 4 lagi bisa nih, bos. Kita lagi dulu aja deh. 4 lagi nih bisa nih coy. Kita undi satu kali. Oke. Cepet ya coy. Sayang sih. Mendingan beli ini nanti. Batu anjir. Oke. Mudah-mudahan kita buka dulu aja satu. Tapi sebelum itu kita yang disamen dulu aja, bos. Oke, kita samen biasa dulu. Ya, udah biasa ya. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bintang 1. Oke, yang sama level tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bintang 3. Oke lagi, bismillahirrahmanirrahim. Bintang 3 lagi, bos. Kalau udah level gede tuh emang makin sulit, boy. Oke, kita bakal buka dapat apa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bagus. Aduh, barok bos, nggak apa sih, tapi nggak gue pakai sini kayaknya nih hero, gue buat kombin aja. Oke, kita masuk ke tipsnya. Oke, cara top up gimana? Gua ambil dulu nih, ada pansit. Oke, cara top up gimana? Kalian tinggal masuk ke ini nih, pojok kanan ke tulisan top up, kalian masuk. Nah, tinggal kalian pilih mau yang mana coy. Gua kemarin beli yang 15.000. Oke. 15.000, tinggal kalian klik. Klik. Woi, masuk dong, bos. Woi. Nah, di sini tunggu keluar. Nah, di sini kalian tinggal pilih cara pembayarannya mau pakai apa. Oke, di sini ada credit card, redeem code, Google Play Credit at Alfamart ya. Dan ada pulsa juga. Oke. Kemarin gua pakai pulsa coy. Nah, gimana kalau yang gagal pakai pulsa? Oke. Kita langsung. Pertama kalian keluar dulu yang pasti dari game ya. Oke. Nah, kalian ke sebelum itu kalian misalnya punya dual SIM ya, pertama-tama ya. Kalian lepas dulu satu SIM ya, yang enggak ada pulsanya atau yang enggak ada internetnya. Jadi kalian pakai satu SIM aja, itu yang buat kalian beli yang ada pulsanya, yang misalnya pengen pakai pulsa dan ada internetnya ya coy. Oke, kalau udah kalian lepas, kalian tinggal ke
ini nih, pengaturan setting ya, terus ke settingan aplikasi kalian. Kalian buka di Google Play. Nah, baru kalian ini dulu, clear data dulu Google Play Store kalian ya. Google Play Store kalian, kalian clear data dulu. Kalau udah, kalian masuk ke Google Play Store ya. Nah, kalian masuk ke titik 3 ini di pojok kiri atas ya. Terus ke payment method ya, atau cara pembayaran. Oke, kalau udah masuk di sini. Nah, kalian langsung klik aja, nanti ada di sini Indosat Billings atau Telkomsel Billings ya, karena di sini gua udah keluar. Jadi enggak ada, coy. Kemarin tuh ada sih. Kemarin ada. Oke. Tinggal kalian klik, terus kalian yes, nanti biasanya ada itu sih pesan gitu dari provider kalian. Oke. Kayak gitu doang sih tipsnya, easy kan? Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Bagi kalian yang masih gagal, tinggal kalian ikutin aja cara gimana. Kalau masih gagal juga, tinggal tulis di kolom komentar, nanti coba gue bantu ya. Oke, jangan lupa, kalau mau masuk grup gue, langsung aja masuk di server iDrone ya. Namanya OT, nanti gue apply. Dan bagi kalian yang mau masuk ke grup WhatsApp bareng anak-anak yang lain ya, kalian tinggal DM gua di Instagram gua di @ordinary_0 pakai O. Oke. Nanti kalian DM aja, kalian kasih nomor kalian, nanti gua masukin tuh. Oke, bagaimana video ini, apakah bermanfaat? Kalau bermanfaat, jangan lupa di share, like, dan juga komen, coy. Dan kalau kalian ada masukan buat video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Gue Ordinary and peace out.